salamullah ala, ala taha rasulillah swanatullah salamullah ala yasin habibillah baik kembali lagi bersama Uje Ustad dan jamaah luar biasa sekali tentunya kita masih disponsori oleh dan didukung oleh BRI syariah bersama wujudkan harapan bersama nah luar biasa sekali untuk ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah jikalau anda ingin menabung ataupun ingin berangkat umroh nah buruan tabung di BRI syariah untuk itu alamat yang bisa mungkin langsung dikunjungin bisa di KC KC ini in jelutung bisa ya, kemudian bisa di sipin, kemudian bisa di sungai bahar, kemudian bisa di kuamang kuning dan muara bungo dan juga bisa di Rimbo bujang. Nah luar biasa sekali buat masyarakat masyarakat provinsi jambi khusus ya ya. Baik tema kita pemirsa di sore hari ini adalah damai memilih pemimpin. Setuju ibu-ibu ya dengan tema kita yang yang sore hari ini harus damai untuk memilih pemimpin yang sejati ataupun pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh seperti itu Ustaz ya. Baik ibu-ibu yang ada di studio ini ingin bertanya ibu seputar daripada tema kita di sore hari ini. Iya. Ada? Silakan. Silakan ibu. Dari sini dulu. Dari sini dulu silakan, ibu ya. ya. Kita keliling ya semuanya nanti dapat ya. Silakan sebutkan nama. Baik silakan sebutkan nama ibu dan dari mana. Ya. Duduk juga boleh, berdiri juga boleh. Asal jangan tidur ibu ya. Nah. <laughs> baik. Silakan ibu. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan ibu siapa ibu? Nama Pujawati. Ibu? Ibu Pujawati. Pujawati. Silakan ibu. Saya ingin bertanya Ustaz. Uh, sudah menjadi tradisi Ustaz. Mm -hmm. Setiap uh, pilkada, uh, pemilihan kepala daerah mm -hmm. itu sering kita mendapatkan serangan fajar. Iya. apa hukum yang menerima dan yang memberi? Nah, cuma itu yang saya ingin tanyakan ustadz. Oh, gitu. serangan Ustaz. Ustaz serangan terima kasih. Bajar. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siraman fajar. serangan fajar. serangan. <laughs> sengaja ibu. ternyata ibu ibu di sini pada connect ya. <laughs> baik. Langsung, langsung dari ibu. Kita ibu sini, sini silakan, dari ibu. Doang, silakan nah ibu yang cantik silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bundo Kandung. Ibu? Ibu siapa? Nama saya Bundo Elis. Bundo dari Bundo Kandung Provinsi Jambi. Iya, silakan Ibu Elis dari Bundo Kandung. Uh, ka saya ingin menanyakan Pak. Iya. Waktu kita memilih uh, pemimpin kita uh, calon. Gubernur, contohnya atau calon bupati, ya. itu kita tahu e, pada waktu kampanye itu mereka seolah-olah betul-betul amanah, gitu kan? Ya. E, akhirnya kita tertarik dengan kampanye-kampanye mereka. Ya. Kemudian, di tengah perjalanan, ternyata... Mereka tidak amanah lagi. Iya. Itu bagaimana, Pak Ustadz Akan saya jelaskan nanti. Terima kasih, Assalamualaikum, Baik. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Langsung kita gilir nih, Ustad? Iya. Kita yang gilir. Lain lagi dari Ibu sini lagi ya. Silakan ya, Ibu. Dari mana, Ibu? simpang 4 Sipin, ya. Ada? Iya. Kalau tak tidak, ada. kita langsungkan ke sana. <laughs> Langsung kita ke sampingnya lagi. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ada? Oh ya, Ibu ya. ini silakan ibu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmala Dewi. Rosmala Dewi. Dari Kecamatan Jani Timur, Kelurahan Raja Wali. Silakan Ibu Rosmala. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Silakan Ibu. Bagaimana memilih pemimpin yang bijaksana dan amanah? Itu saja Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dari sini masih ada Ibu? Ya, satu lagi silakan. Ada? Kalau tidak dari sana, sini. Kalau ya, enggak ada 6. saya lempar ke ibu-ibu sini. Silakan, silakan ibu. ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa, silakan dari Ibu. Dari majelis taklim Baitul Muminin. Hiya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustad, mm -hmm. Sekarang kita sedang uh, galak-galaknya uh, kampanye yeah. tapi sekarang udah masa tenang uh, di mana apa hukumnya bagi kelompok-kelompok orang-orang yang suka mencari kesalah kesalahan, uh, memfitnah seuzon dan mengadu domba. Hanya yeah. itu Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Baik, ibu yang jawab, saya yang jawab juga ya. Luar biasa sekali Ustadz, pertanyaan uh, dari ibu-ibu yang ada di studio ini sangat menarik sekali iya. sesuai dengan tema kita Ustadz ya. Ya, nanti yang lain pun bisa bertanya lagi insya Boleh. Allah. Ya, Bu ya Baik, pertama Ibu Pujawati dari Masjid Azizi Jelutung, tradisi serangan pajar, apa hukumnya Ustadz? Ibu, serangan pajar itu kan istilah, dulu sekarang enggak ada serangan pajar lagi Bu kadang-kadang hari Iko dikasihnya tunai, serangan ya, kadang-kadang nah, ya. bukan serangan pajar bu di TPSnya langsung sebelum masuk dalam tuh langsung dikasihnya dan iya. pakai subuh lagi jam 9 pagi. iya. Nah, jadi serangan pajar tuh istilah, istilahnya artinya dia datangi kita menit-menit ketika kita ingin memilih, ya menit-menit ketika kita ingin memilih artinya dia datang. biasanya selama ini kita mikir tau-taunya pas kita mau ke TPS tahu taunya ada yang ngasih seratus ribu, dua ribu misalnya, oke lah kalau begitu beres. Misalnya begitu, ya maka kalau ditanya apa hukumnya memilih karena materi bukan karena hakikat pilihan yang sesungguhnya, ya itu sama dengan sogok. Ibu ya sama dengan so? Sogok. Maka arsiwal wal nar. Orang yang sogok dan orang yang disogok sama-sama masuk dalam neraka. neraka. Ustad tapi pagi-pagi dia datang cuman ngasih beda dodanya bercakap lain-lain ya kemudian tambah pula kita bercakap ku apa duit untuk apa ada dola ikhlas be ngasih ya cuman kebetulan dia pakai baju kaos nomor 45 Ya, <laughs> nomor 40 nomor 45. 5. Nah, itu kan ada maksudnya tuh. Nyuruh milih dak nih? Dak, kalau mau sudah, kalau dak yo Yang penting lah untuk kebaikan ibu beli pete pagi ini. Nah, kan gitu. Maka kalau tidak ada akad menurut ulama, berarti dia memberi dengan kata hadiah. Maka kata hadiah tersebut menurut ulama selama dia tidak ada akad yang mengikat untuk melakukan maksiat maka dia mubah, dibolehkan. Ibu ya, karena sesuatu itu terjadi, Ibu dalam Islam terkadang halal haram hanya dikarenakan akad. Salah akadnya bisanya di ujung akan salah. Macam saya katakan ayam ini sering saya bilang Ibu ya. Ayam yang kita potong dua-duanya sama-sama sebelum dipotong hidup kemudian satu dipotong dengan bismillah satu dipotong dengan gebuk pakai batu kepalanya mati juga iya iya kemudian dua-duanya dimasak sama ibu masakannya anak asik digoreng segala macam saya yakin dua ayam itu rasanya sama iya. tapi ternyata di antara salah satu ayam itu ada yang haram kenapa karena diawali dengan memotong tidak membaca bismillah, bismillah. cuman gara-gara itu kan ibu Padahal masaknya sama, bumbunya sama, garamnya sama, yang masak ibu pula, kualinya sama, tempatnya sama. Tapi kok ada yang haram? Sebabnya cuma satu, gara-gara ayamnya mati tidak dibacakan. Bismillah. Coba bayangkan. Begitu juga dengan pemberian tadi. Kalau sempat pemberian tadi mengikat kita pada sesuatu ikatan, maka dia menjadi dosa. Tapi kalau tidak ada ikatan dan pemberian itu ikhlas memberi, ya maka itu adalah mubah, mubah itu artinya dibolehkan selama dia tidak berlebihan dalam hukum. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ibu, serangan pajar kini itu kita kena hati-hati, kita kok padek pula. Ladi kasihnya duit 100 ribu, pokoknya tidak ada yang lain. Bapak itulah. Nah, kemudian maju dikit agak 2 meter datang lagi orang. Datang lagi orang. Tidak ada yang lain, bapak itulah. Iya. Maju lagi ke depan agak 3 meter, ngasih lagi. Tidak ada yang lain, Bapak itulah tiga orang. Bapak itulah galau-galau. Memang iya. betul, masuk TPS tiga, tigonya di dicucuk. Wah, itu salah, salah itu <laughs> karena pasti salah. Karena dari tiga harus milih satu. Satu, karena itu adalah cara dalam pemilihan. Begitu, ya. Bu, ya? Itu. Jadi serangan fajar tergantung pada kondisinya, tapi hukum asalnya adalah haram. Karena dia menyogok untuk memastikan sesuatu, semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Amin, Jadi, ya jangan Allah. karena uang kita memilih, tapi karena trik and re trick trik rekod, amanah, dan juga kerja-kerjanya yang kita lihat untuk kita pilih. Insya Allah, insya Allah, yang kedua, Ibu Elis dari Bundokan Kanduang ustadz memilih pemimpin. Tahu kalau dia awalnya sih amanah, cara menyampaikannya pun oke, okay, oraik bagus ngomongnya. Yeah. Eh di tengah perjalanan belum 6 bulan udah ketangkap pula bekasus Pak Ustaz. Heeh, nah, ya, mm -mm, kasusnya udah sekok pula tuh limo sampai limo kasus. <laughs> limo kasus. Nah, kasus. No, no, Pak Ustaz. Maka dosakah saya tidak Ibu? Kita kan manusia. Namanya manusia memang begitu. Kadang di tengah perjalanan mereka sudah melakukan maksiat sama dengan Ibu bersuami, istri ya? Waktu bersuami bukan main asik dia dengan kita. Iya. Tahu-tahunya di tengah perjalanan lah Allah belum dua bulan terpakai. Iya. Lah nampak biangnya. ah gitu. Salahkah kita? Salah. Namanya juga manusia kan begitu. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Wallahu a'lam. Makanya kita tetap istiqamah. Mudah-mudahan juga kita doakan pemimpin kita istiqamah dalam masa lima tahun memimpin tidak melakukan Keharaman yang diharamkan oleh Allah tidak melakukan dosa yang dapat merusak tatanan pemerintahan kita. Insya, Insya Allah. Allah, jadi kalau ditanya berdosa, kan kita memilihnya tidak. Yang berdosa, diolah kita ngasih amanah, Dio tidak amanah, amanah. Berarti yang berdosa, Dio. Iya. yang berdosa diok. karena Iza tumina hona. Hona. diberikan amanah tapi dia khianat. Na udzu. Na nah, ibu Rosmala Dewi dari Jambi Timur gimana cara memilih pemimpin yang amanah. Rasul-rasulnya sudah sering kita sebut ibu ya. Yang jelas Allah firmankan dalam Al-Quran surah As-Sajadah sajalah saya bacakan. Selain daripada surah Al-Anbiya. Dalam surah As-Sajadah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wajah al-namin hum aima dan kami jadikan di antara mereka pemimpin jadi di antara kita nih, ibu bu sudah ada pemimpin sebenarnya. Aimah Yahduna Nabi Amrina mereka memberikan petunjuk dalam perintah kami yakni perintah Allah artinya pemimpin yang peduli dengan kita bukan nak memperkayu diri dia dewe yeah. pemimpin yang peduli menjalankan perintah Allah karena itu dia ingin mendapatkan rahmat dari Allah melalui kepemimpinan yang dilaksanakan Yahdu Nabi Amrina lama so ibu cari pemimpin yang sabar berapa banyak pemimpin hari ini tidak sabar Ya, beberapa tahun rumah kami tidak diperbaiki, tidak direnovasi. Wajar dong direnovasi sekali renovasi satu triliun untuk memperbaiki rumah dinas Jobai. Bayangkan itu. Yeah. Tidak sabar. Padahal cukuplah rakyat beado yang bocor rumahnya. Jadilah rumah kita lah gratis tinggal di dalam. Minta pula fasilitas lebih. Ngapo? Wah oh, ini sudah lama rumah mobil dinasnya ini sudah dua periode ganti dong. Nah, Na Masyarakat Masyarakatnya kesusahan. Itu pemimpin tidak sabar. Tidak usah dipilih. Cari pemimpin yang sabar. sabar, yang sabar artinya tidak memengkaya dirinya sendiri, tidak membuat dirinya hebat sendiri, tapi memberikan yang terbaik pada orang lain. Sebab, apa yang ada pada dirinya, semua amanah, ya, semua amanah. Ya. Pemimpin itu, ketika duduk, menjadi pemimpin. Apa yang dia punya itu amanah, mobilnya plat merah, kursinya kursi rakyat. Apalagi, Bu, galau punya rakyat itu, bukan punya dia. Maka sabar, jangan pula ingin menguasai harta rakyat, tetapi setidaknya ingin memberikan apa yang dia punya kepada rakyat. So baru cari pemimpin yang sabar. sabar. Kemudian wakanu bi ayatina yuqinun, pemimpin yang yakin akan ayat-ayat Allah, pemimpin yang yakin akan kebesaran Allah, pemimpin yang yakin akan firman-firman uh, uh, Allah sehingga mereka tidak melanggar aturan Allah inilah pemimpin yang terbaik insya insya Allah ya, nah, cuma tubuh ya kira-kira banyak dalam Al-Quran itu belum bunayan. Eh, cuma saya kok itulah saya bacakan kan. Ya, intinya carilah pemimpin yang mengajak pada kebaikan, pemimpin yang sabar, pemimpin yang melindungi kita, pemimpin yang bukan memperkaya dirinya, pemimpin yang senantiasa membawa kebaikan untuk kita semua. Insya. Insya Allah. Terakhir Ibu Maria Ulfa dari Baitul Mukminin. Ustaz, lagi galaknya kampanye, kemudian ada kelompok yang suka fitnah, adu domba, adu kambing, adu ayam, adu sapi, adu sapi. <laughs> <laughs> iya. kesian, <laughs> kesian domba diadu adu-adu. Iya, ya. benar, Ustaz. Ya, bagaimana, Ustaz? Dari namanya, bila dosa ibu, fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Al fitnah itu asyad dominal qatli. Kemarin kita bahas hari Rabu ya, tentang iya. black campaign is haram black campaign itu haram, kampanye hitam itu haram. haram. Fitnah, adu domba, menjelek-jelekkan orang, sengaja menjatuhkan orang, apalagi di injury time, dekat-dekat waktu, sengaja memanfaatkan untuk memburuk-burukkan orang lain. Ya, yep. nauzubillah orang seperti ini hidupnya tidak akan tenang, pasti juga dicari kesalahan oleh orang lain. Nauzu, nauzubillah. Na Maka kalau ditanya apa hukumnya Ustaz orang model ini, ya hukumnya dosa. Kalau dosa berarti haram maka jangan terjadi pada diri kita. Tapi kita ustadz yang tukang dengar, yo yo apa yo apa akhirnya kita ragu-ragu. Ragu-ragu. Padahal kami mau memilih yang 27 dan 26 tapi iya. tidak jadi gara-gara ragu-ragu tadi. Akhirnya bingung apa 27 atau 26 yang saya iya. pilih. Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, makanya Ibu tetap yakin dengan keyakinan kita sambil berdoa, mudah-mudahan pilihan kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. kira-kira. Baik, sudah mengerti Ibu ya, sudah terjawab tuntas sudah semua pertanyaan-pertanyaan dari tas, Ibu. tas, tas, tas. <laughs> Baik, luar biasa sekali. Masih dengan UJ. Ustadz dan jamaah, nah, ibu-ibu yang ada di studio ini sangat luar biasa sekali. Masih ada lagi pertanyaan, ibu masih ingin bertanya? Silahkan, ibu, ya. tapi nanti ya, ibu, ya, di segmen selanjutnya. Untuk itu, kita juga masih disponsori oleh BRI Syariah tentunya BRI Syariah ini bersama wujudkan harapan bersama. Untuk itu kita rehat setelah jeda pariwara berikut ini. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Ashani ah, wa daraji ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Ashani ah, wa درجة عن فتيا يا أحيل الجود والكرمى.